Here you go. Ah. Hmm. Red alert! Red alert! Enemy is approaching! What? Captain Alto, do you copy? Luar biasa. Sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan Hollywood ya, cuma itu orang Indonesia kan. Orang yang buat? Indonesia dong. Iya. Cuma saya mungkin uh, sekarang ini masih belum tahu bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sangat mahal jika di uh, menurut pandangan orang-orang internasional. Mm -hmm. Mungkin belum terlalu diperhatikan di sini. Tapi kita akan tanya berikut ini dengan seseorang yang mungkin akan membahas lebih dalam mengenai hal ini. Saya yakin banyak sekali orang Indonesia yang uh, darah seninya atau juga mungkin uh, ketertarikannya dengan dunia ini begitu banyak gitu. Seperti apa akan diarahkan dan seperti apa sebenarnya pekerjaan ini bisa menjadi pegangan hidup. Kita akan ketemu dengan seseorang yang uh, sempat menjadi comic artist freelancer di Sydney tahun 98 sampai 99, kemudian founder of AINAKI Indonesian Animation Industry Association sejak 2004, wakil presiden Asifa Animation Association Indonesia brand sejak 2004 dan masih banyak sekali uh, prestasi beliau. Langsung saja inilah dia. Wahyu Aditya. <tik> Lagi liburan, lagi liburan lagi liburan Lagi iya. liburan. setiap hari liburan setiap hari saya. liburan ya. ini boleh tahu nih ini kan yang kita lihat tadi nih contoh hasil karya ya karya anak Indonesia karya anak Indonesia nah itu sebenarnya kalau kita lihat kualitasnya sebenarnya sih udah 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 nggak jauh ya. beda lah dengan luar negeri malah bisa dibilang sama gitu nah sekarang ini kenapa animator di Indonesia tuh tidak maksudnya profesi tidak mencuat ke permukaan padahal hmm. kalau di Hollywood ini laku nih tuh jadi sebenarnya Masalahnya tidak hanya di animatornya saja, jadi nah. banyak faktor. Uh, kalau saya garis benang merahnya kurang kompak sebetulnya hmm. antara pemilik TV, hmm. uh, pemerintahnya dan hmm. animatornya. Hmm. Jadi masih belum ketemu. Hmm. Jadi, uh, saya kayak uh, dari pemerintah banyak yang belum paham bagaimana industri animasi. Hmm. Dari animatornya sendiri lebih fokus gimana cara menjual ke TV lokal. Hmm. dari pemilik uh, TV sendiri, hmm. kenapa animasi Indonesia kok mahal banget? Tapi kualitasnya juga kadang-kadang dipertanyakan. Hmm. Kalau ada yang bagus pun, ketika diminta uh, tiga belas episode gitu, kadang-kadang hmm. nggak mampu. Jadi seperti itu kasusnya. Jadi banyak hmm. tumpang tindih dan ya memang harus ditemukan gitu solusinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya bagaimana menciptakan demand dari uh, ya. animasi ini? Ya di masyarakat Indonesia. Sebenarnya pada saat nanti orang-orang e, banyak yang ketagihan dengan hal itu sebenarnya akan industri kan naik juga sebenarnya kan. Harusnya seperti itu. Mm -hmm. Karena kita juga lagi menunggu kan kayak film-film yang memang animasi mm -hmm. e, buatan anak Indonesia dan mungkin bertemakan Indonesia itu di layar lebar dan akhirnya mendunia kan. Karena memang kalau message seperti ini lebih e, menyebarnya lebih gampang kan. Mm -hmm. gitu, apalagi Bener. buat anak-anak itu. -anak, seperti halnya yang terjadi hmm. di negara tetangga, ya Upin Ipin, -in ya itu kan acara iya. anak-anak gitu ya. dengan animasi dan bisa diterima gitu. Andaikan mungkin bisa dilihat dengan hal yang sama oleh pemerintah, ya. ya. Nah, kalau sekarang ini awalnya saya, kita mau tahu nih, awalnya membuat Hello Motion Academy ini bagaimana ceritanya. Jadi, sama uh, waktu saya uh, bekerja di stasiun TV, uh -uh. saya ngelihat uh, kenapa kok konten lokal, uh -uh. terutama di animasi, uh -uh. itu masih kurang. gitu. Uh -uh. Jadi saya berpikir hmm. uh, mungkin masih banyak orang yang belum paham tentang cara membuat animasi. Hmm. Atau minimal belum banyak yang bisa mengapresiasi animasi. Hmm. Nah dari situ saya coba uh, nekat gitu. Hmm. Saya tahun 2004 mendirikan uh, Sekolah Hello Motion Academy. Hmm. Itu tujuannya untuk memperbanyak orang yang minimal paham bagaimana membuat animasi. Oh, Peminatnya gitu gimana? Banyak? Ma ah. hmm. gimana? Peminatnya? Peminatnya Alhamdulillah uh, setiap tahun meningkat. Sekarang mm. kita sudah meluluskan lebih dari 2.500 murid uh. dari berbagai macam background dan alhamdulillah rata-rata uh, sebagian besar sudah uh, bekerja di uh, industri kreatif. Oh gitu. Nah sekarang ini berarti kan uh, udah mulai banyak sekali yang mengarah ke sana. Yeah. yang doyan gambar itu pasti kepingin banget untuk. Udah banyak animator-animator yang ahli nah. berarti kan. Gitu. Ini membuat uh, apa namanya pekerjaan ini menjadi lebih ke permukaan atau berapa persennya baru sampai? Uh, sebetulnya uh, sudah, bep, sudah lumayan uh. Uh, Indonesia di uh, di kancah internasional uh. maupun di nasional. Uh. Uh, misalnya saya uh, setiap tahun memang uh, kebetulan menjadi juri perwakilan Indonesia uh. di sebuah festival namanya Asia Graf di Jepang. Uh. Jadi setiap tahun kita mengirimkan 10 karya terbaik uh. dari Indonesia untuk dikompetisikan lagi. Uh. Uh, Tahun lalu kita sudah menang dua kali. Dua kali. Dua oh. kali. Uh, total uh, yang menang di, dari Indonesia itu sudah empat kali. Empat Jadi, kali ya. Ya lumayan lah didengar di apa, Asia Pasifik. Terus Luang juga mas. kita suka, sering dengar uh, beberapa animator lokal sudah bekerja di uh, Hollywood. Mm -hmm. Itu juga suatu prestasi yang membanggakan dan sebetulnya uh, banyak, bukan banyak, mungkin beberapa studio animasi itu sudah mengerjakan uh, produk animasi luar sebetulnya uh -uh. yang sifatnya uh, uh, freelance atau outsourcing. Oh gitu sebenarnya sudah banyak ya, cuma sudah belum banyak. belum kedengaran aja di sini. Memang gitu ya? yang uh, biasanya animator kan mainnya di belakang layar, jadi uh. yang yang muncul memang karya-karya yang uh, di layar TV sebetulnya. Oh ya begitu ya. Soalnya kita dengar kan kayak apa Iron Man. Iron Man ternyata animat. Uh, ada orang Indonesia nya orang Indonesia juga. gitu, Transformer ada orang Indonesia nya Tapi juga. Tapi untuk pekerjaan seperti ini sebagai animator itu memang uh, apa untuk lahan pekerjaan di Indonesia apa enggak begitu banyak jadinya lebih banyak yang justru ke luar negeri gitu? Apa emang seperti itu? Uh, sebetulnya karakteristik profesi animasi itu memang uh, lebih cocok di kota-kota uh, yang besar. Hmm. Ya, kayak di Jakarta. Ketika saya juga waktu itu survei ke Jepang, hmm. saya berpikir apakah uh, bagaimana Jepang itu bisa mendunia animasinya. Hmm. Saya pikir waktu itu mungkin karena banyak PH yang merata di berbagai macam pulau Jepang. Hmm. Ternyata tidak juga. 80% studio animasi di Jepang itu juga berada di Tokyo. Di Jadi memang besar. konsep profesi animasi masih di kota-kota yang besar. Oh ya 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 ya. Berarti sebenarnya kita juga bisa hal seperti itu ya, bikin yeah. kayak gitu. Cuma Tuh. mungkin ada beberapa kendala yang sampai sekarang mungkin sedang dipecahkan sedang oleh dipecahkan. Hello Motion ini. Untuk dunia animasi ini ada tingkatan-tingkatannya nggak? Uh, mungkin lebih ke Beberapa hal yang harus dikuasai dulu. Ada tiga komponen yang harus dikuasai <tuh> untuk menjadi animasi yang baik. Pertama, itu uh, dari segi desain. <tuh> itu harus kita kuasai juga. Kedua adalah bagaimana kita menggerakkan dengan benar. <tuh> menggerakkan uh, karakter itu. Yang ketiga adalah tentang storytelling-nya. Jadi <tuh> tiga komponen ini yang harus kita kuasai <tuh> agar animasi itu menjadi uh, baik. Jadi hidup gitu ya? Jadi hidup. Kalau ya. bicara soal uh, <tuh> pendapatan. Kira-kira berapa sih gajinya seorang animator baik di luar negeri ataupun di dalam negeri? Satu proyek ya. Ah, uh -uh, gitu. Uh, memang variatif ya, hmm. karena uh, bisa sistemnya tim hmm. atau yang individu. Hmm. Karena zaman sekarang ini teknologi udah mudah, hmm. murah. Ada animator yang bahkan kalau di Jepang itu sekarang trennya satu satu orang bisa membuat layar lebar film animasi layar lebar. Satu orang satu orang, orang itu. itu. dilakukan uh, ada sudah sudah ada beberapa wow. film seperti itu. Uh -huh. uh, jadi kalau masalah gaji ya sekitar 7 sampai 8 digit lah. Oh gitu. Kalau misalnya uh -huh. gua, dia <laughs> sendiri nyipta, nyiptain sebetulnya film layar lebar, keuntungannya buat dia semua. Iya. Gitu. <laughs> itu itu. kalau film kan semuanya tuh ada ada kru Ayan, ada, ada pemain, pemain ya. sudah paling mahal Lalo kan pemain aja. gitu ya. Dia modal otak keluar sih. Kayak hey, Aldo tadi berapa orang? Tuh? Itu yang buat. Uh, gak sampai 10 kalau gak salah. Ya. Gak sampai 10 ya, gak sampai 10 orang. Itu teman-teman Indonesia yang sedang kuliah di Malaysia. Mm -hmm. uh, dia terlibat di salah satu serial animasi Malaysia yang terkenal. Dan mm -hmm. sekarang sudah balik di Indonesia dan membuka usaha studio animasi di Indonesia. Mm -hmm. ya, 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 benar sekali. Nah kalau misalnya boleh tahu nih kan ada beberapa orang mungkin ada yang salah kaprah ya. Ada uh, kayak kartun itu termasuk animasi bukan? kartun hmm. atau animasi itu kayak film kayak transformer itu termasuk pakai bantuan animasi atau enggak atau special effect nah itu yang membedakan apa? jadi kalau prinsipnya saya kartun kartun itu sudah pasti animasi hmm. tapi kalau animasi belum tentu kartun hmm. nah itu karena animasi itu uh, sebenarnya karya seni hmm. yang kerjanya itu membuat ilusi hmm. dari uh, gambar uh, seolah-olah bergerak Hmm. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau kartun terus uh, spesial efek itu hanya dari segi tipe atau tekniknya aja. Oh itu juga pakai animator juga? Iya. Yeah. Sebenarnya kar kartun. Kartun itu prinsip sebenarnya prinsip menyederhanakan. Jadi hmm. kalau kita uh, melihat mata, hmm. mata itu kan ada kelopak matanya dan sebagainya. Tapi kalau di sistem kartun itu cukup gambar titik dua itu sudah seperti mata. Hmm. Atau misalnya kalau orang ada kepala, leher, badan. Hmm. Tapi dengan konsep kartun kita cukup lingkaran langsung nempel di badannya hmm. itu itu kartun. Wah bisa, berarti, berarti gue jadi animator. Hmm. Kalau cuma garis-garis bulat-bulat hmm. panjang-panjang. Ya. <laughs> nah sekarang kalau boleh tahu nih uh, lulusannya ini itu sekarang sudah dipercaya oleh beberapa uh, institusi atau belum? ibaratnya kayak misalnya bertelevisi sudah ngambil juga beberapa atau gimana? Iya uh, sebetulnya sudah alhamdulillah sudah banyak yang uh, direkrut oleh TV, mm. uh, bahkan kita juga mentraining training beberapa stasiun TV kru-krunya. Uh, mm. crew Terus ada juga kisah-kisah uh, menarik, misalnya kayak ada orang dari Kendari jauh-jauh dari Kendari dia dulu tukang layout koran lokal, sekarang mm. sudah kerja di uh, di salah satu negara Arab gitu, Timur Tengah mm. gitu mm. untuk kerjaan 3D profesional. Ada juga uh, orang yang dulunya kerja di bank lalu dia memutuskan keluar dan sekarang punya studio sendiri dan juga baru mendapatkan beasiswa dari Jepang selama tiga bulan di sana hmm. jadi memang eh, buat saya profesi animasi itu tidak di lebih penting ke visualnya sebenarnya hmm. bukan hanya sertifikat atau sudah gelar berapa s sekian hmm. gitu tapi lebih ke visualnya visualnya, jadi hasilnya ya. Hasilnya, tapi kalau ngomongin soal film kan, kayak kalau misalnya kita film layar lebar yang menggunakan manusia, pemain film, dan lain-lain kan butuh waktu kira-kira kan kalau untuk sebuah film yang berkualitas bagus bisa 6 sampai bahkan ada yang sampai setahun mm -hmm. gitu kan untuk membuatnya. Untuk membuat satu film animasi itu proses pembuatannya apa selama itu atau mungkin lebih singkat? Contoh mm -hmm. yang Alto tadi lah mm -hmm. misalnya. Uh. Jadi kembali lagi ke senimanya sendiri ya tujuannya oh. membuat animasi itu seperti apa. Hmm. Saya pernah bikin animasi cukup dalam beberapa jam aja hmm. dengan tujuan hanya untuk uh, ditayangkan di YouTube hmm. atau juga kalau tujuannya untuk layar lebar bisa sampai tahunan. Hmm. Oh. Misalnya kayak uh, Lord of the Ring itu sekali rendering itu butuh satu frame butuh satu hari. Satu frame. Satu frame satu, frame, satu hari. Wow. <laughs> Jadi jadi tergantung tujuannya dan hmm. uh, ekspansinya seperti apa. Ada juga uh, animator di Jepang yang dia satu orang tapi dia bikin semuanya dalam bentuk film pendek bersambung dikerjakan dalam waktu mingguan dan ditayangkan di uh, sosial media. Jadi uh, sangat beragam ya tujuan. Tergantung, oh, tergantung tingkat ya. kesulitannya ya, ya, ya pastinya mm -hmm. kan. Benar sekali. Jadi ibaratnya sekarang ini bisa kita mendapatkan satu acuan ya satu uh, ibaratnya satu kalau orang lagi suka apa hmm. mencari pekerjaan dan dia suka gambar, sekarang kita berikan satu. Iya kan kebayang juga, maksudnya walaupun dikerjain sama satu orang, hmm. satu film layar lebar. Hmm. Kalau tingkat kesulitannya tinggi ternyata nggak gampang gitu, nggak hmm. yang Ah, anak banget nih semuanya. Ya gue setahun ngerjainnya. <laughs> kan. Iya. Gitu. Ini satu referensi yang sangat luar biasa oh, oh. juga karena animasi adalah satu dunia yang masih jarang disentuh. Nah sekarang untuk mengetahui dapatnya berapa. Kemudian apa namanya pendapatannya seperti apa? Itu tergantung dari animotor masing-masing. Kalau semakin dia bagus, semakin tinggi, ya kan seperti mm -hmm. itu. Makanya kalau menjadi sesuatu apa pekerjaannya kerjakan sesuatu dengan maksimal. Terima kasih untuk Mas Wahyu Aditya untuk <tuk> datang ke studio. Bicara ya. mengenai sesuatu yang maksimal di segmen berikutnya kita akan berikan sesuatu yang maksimal untuk para penonton dari Tunajau underscore net. Jangan kemana-mana hanya di Tunajau. <tuk>